Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Rektor Universitas Erlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Dr. Muhammad Madian Sarjana Ekonomi Magister Sains Master of Finance, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan beserta para Wakil Dekan, yang terhormat Ketua Badan Pertimbangan Fakultas, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Dr. Dr. Joni Wahyuadi, Spesialis Bedah Saraf Konsultan beserta para Direktur, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Erlangga, Profesor Dr. Dr. Nasronudin, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Tropik Infeksi Finasim, yang terhormat para Kepala Departemen dan Koordinator Program Studi, yang terhormat para undangan dan hadirin sekalian yang hadir secara online dan offline, serta para dokter spesialis dan keluarga yang berbahagia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022, bertempat di Aula FK Unair, upacara penyerahan ijazah spesialis FK Unair RSCD Dr. Sutomo akan segera dimulai dan akan diawali dengan lagu Indonesia Raya dilanjutkan himne Erlangga. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku.
Hadirin dimohon duduk kembali. Laporan yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Dr. Prastia Indra Gunawan, spesialis anak konsultan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pelantikan program pendidikan dokter spesialis 2 atau subspesialis dan spesialis 1 baru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya periode 31 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga yang saat ini diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Airlangga Bidang Sumber Daya Dr. Muhammad Madian. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuadi, Dokter Spesialis Bedah Saraf Konsultan. Yang terhormat juga Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasruddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Yang terhormat para guru besar, dan juga kita lihat di sini ada Bapak Wadek 1, Dr. Ahmad Kusnur Romdoni. Selamat pagi, dan ada para mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Sutoyo yang hadir online ya, Prof. Askandar, Prof. Yadi, Prof. Agung, dan juga ada para mantan direktur, Prof. Dikman, dan juga ada Prof. Abdul Syukur. Yang terhormat tim Komite Koordinasi Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Yang terhormat Ketua Departemen ASM Natun dan Instalasi. Yang terhormat Ketua Program Studi PPSDS 2 dan Ketua Program Studi PPDS 1. Para lulusan beserta keluarga serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pelantikan para lulusan program pendidikan dokter spesialis 2 dan spesialis 1 Fakultas Kedokteran UNER dan RSUD Dr. Sutomo periode 31 Mei 2022 yang sesaat lagi akan dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Para hadirin yang kami hormati, pada pelantikan periode 31 Mei 2022 ini ada hal yang berbeda. Dikarenakan pandemik virus corona sudah mulai mereda, sehingga perlu dibuat prosesi yang menyesuaikan. Kali ini prosesinya dibuat full offline bagi peserta, sementara untuk para undangan mungkin sebagian masih online. Program pendidikan dokter spesialis 2 dan spesialis 1 FK UNER RSUD Dr. Sutomo akan meluluskan sebanyak 63 dokter. Dari 20 program studi, adapun 20 program studi tersebut adalah radiologi 1 orang, ilmu bedah saraf 1 orang, ilmu bedah 1 orang, mikrobiologi klinik 2 orang, bedah toraks dan kardiovaskular 1 orang, andrologi 5 orang, kardiologi dan kedokteran vaskular 4 orang, obstetri dan ginekologi 6 orang, ilmu penyakit dalam 5 orang, dermatologi dan venerologi 5 orang, psikiatri 3 orang, ilmu kesehatan THTKL 3 orang, ilmu kesehatan anak 14 orang, neurologi 5 orang, ilmu kesehatan mata 1 orang, dan anestesiologi dan terapi intensif sebanyak 1 orang. Adapun program studi subspesialis 2 sebanyak 5 orang, diantaranya dari ilmu kesehatan anak 2 orang, ilmu penyakit dalam 2 orang, anestesiologi dan terapi intensif 1 orang. Distribusi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 24 orang atau 38,1% dan perempuan 39 orang atau 61,9%. Berdasarkan asal biaya, pribadi sebanyak 77,7%, tubel Kemenkes Kemhan 9,52%, beasiswa daerah 9,52%, LPDP atau Kemenkyu 3,17%. Berdasarkan usia, yang paling muda usianya 28 tahun, atas nama Olivia Josephine, dokter spesialis neurologi. Berdasarkan status kepegawaian yang non-swasta, atau swasta perorangan 68,25%, PNS 28,57%, TNI Angkatan Darat 1,59%, dan Polri 1,59%. Dan berdasarkan asal lulusan, dari FK UNER sebanyak 46% dan non-FK UNER 54%. Hadirin yang kami hormati, perlu kami laporkan pula bahwa dari 63 lulusan dokter spesialis angkatan ke-141 ini, terdapat beberapa lulusan yang berprestasi. Yang saya sebut mungkin bisa berdiri. Satu, program studi ilmu penyakit dalam atas nama Desi Natalia Andriana,
sebagai juara dua presentasi oral di SGU 2019, presentasi oral Sudema 2018, dan oral presentation award SAC 2019. Yang kedua dari program studi obstetri dan ginekologi atas nama Rizka Wahyuning Tias. Ya. Sebagai International Urology Association di secara virtual tahun 2021 dan juga mendapatkan Young Investigator Award pada International Conference of Asia Pacific Association Surgical Tissue Bank tahun 2021. Yang ketiga, program studi ilmu bedah umum atas nama Agus Maulana. Sebagai juara satu free paper dalam Kongres Nasional PEPKLI 2 tahun 2018. Yang keempat, program studi THTKL atas nama Ananda Devilia Indrianti. Ya. Sebagai lulusan ujian tulis terbaik, satu UNAS THTKL dan juara 83 penelitian ilmiah KONAS Perhati Padang. Yang kelima, program studi dermatologi dan venerologi atas nama Lunardi Bintan Joyo. Sebagai the third best oral presenter pada online virtual conference INA SUHA tahun 2021. Dan peringkat satu ujian nasional kolegium dermatologi dan venerologi. Yang keenam, program studi psikiatri atas nama Rina Prismiati Gani. Sebagai best oral presentation di UJI APS 2022. Dan Frida Ayu Nurhayati sebagai juara satu Lomba Cerdas Cermat Antispika Kapra RSUD Dr. Sutomo 2017. Tujuh, program studi neurologi atas nama Chandrawati Widya Hartati sebagai juara tiga presentasi oral PIN Perdosi 2022. Dan yang terakhir adalah program studi subspesialis ilmu penyakit dalam atas nama Rosida Fajaria sebagai juara satu poster penelitian. Hadirin yang kami hormati, dengan dilantiknya 63 orang dokter spesialis baru hari ini, maka dari tahun 2002 sampai sekarang, 31 Mei 2022, FK UNER RSUD Dr. Sumo telah memberikan kontribusi dokter spesialis sebanyak 4.724 orang. Diharapkan para dokter subspesialis dan spesialis baru ini dapat segera bertugas guna menunjang program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama daerah-daerah yang sangat membutuhkan kehadiran dokter spesialis. Kepada dokter subspesialis dan spesialis baru kami sampaikan selamat atas keberhasilan saudara, semoga kesuksesan yang saudara raih dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Tak lupa kami sampaikan, FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo tetap akan menjadi rumah kedua Anda selamanya. Demikian laporan kami, atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dokter spesialis oleh dekan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022, saudara-saudara telah selesai melaksanakan pendidikan dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2? Baik, terima kasih. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hari ini. Selasa, tanggal 31 Mei 2022, saya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, melantik saudara-saudara untuk menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2 lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saudara-saudara dalam mengemban tugas mulia dalam bidang kesehatan untuk bangsa dan negara Indonesia. Sesuai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu menjadi lulusan dokter yang termuka di tingkat nasional dan internasional, mandiri, inovatif, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan humaniora berdasarkan moral agama. Selesai.
Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah penyerahan ijazah spesialis kepada para dokter spesialis baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga didampingi oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, serta Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Yang terhormat Dekan didampingi Direktur serta Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, kami persilahkan untuk berdiri. Kepada dokter spesialis baru yang kami sebut namanya dimohon untuk maju ke depan. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Rosida Fajaria, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi Finasim. Dr. AKBP Bayu Dharma S, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi Finasim. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak, Dr. Aminuddin Harap, Spesialis Anak Konsultan Master Pertahanan Laut MM. Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. Orizanov Mahisa, Magister of Science, Spesialis Anestesiologi Konsultan Intensive Care. Dr. Suparno Adi Santika, Magister Hukum, Spesialis Anestesiologi Konsultan Intensive Care. Program Studi Radiologi, Dr. Jamal Latif, Spesialis Radiologi. Program Studi Bedah Saraf, Dr. Fadilah Putri Rusdi, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Bedah Saraf. Program Studi Ilmu Bedah, Dr. Agus Maulana, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Bedah. Program Studi Mikrobiologi Klinik, Dr. Prize Emma Valianto, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Dr. Niluh Indrayani, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Program Studi Bedah Toraks Kardiovaskuler, Dr. Fasan, Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler. Program Studi Andrologi, Dr. Joyce Marlina Budiharto, Spesialis Andrologi. Dr. Haris Cakrasana, Spesialis Andrologi. Dr. Rangga Pragasta SS, Spesialis Andrologi. Dr. Eko Budi Siswidianto, Spesialis Andrologi. Dr. Eni Maria Siska, Spesialis Andrologi. Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Muhammad Satya Bisma, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Dr. Bagus Fitriadi Kurnia Putra, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Dr. Muhammad Firdani Ramadan, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Dr. Rahmat Ageng Prastowo, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Program Studi Obstetri dan Ginekologi, Dr. Citra Aulia Bakhtiar, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Dr. Dara Dasawulansari, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Dr. Rizka Wayuning Tias, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Dr. Devita Kurniawati, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Dr. Bayu Priyangga, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Dr. Yohanis Timang, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Audi Mutia Ariana, Master of International Public Health, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Fitriani Tilameo, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Aditya Riyadi Syafei, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Rizky Adrian Hakim, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Desi Natalia Adriana, Spesialis Penyakit Dalam. Program Studi Dermatologi Venereologi, Dr. Emma Hidayati Sasmito, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Dermatologi Venereologi. Dr. Lunardi Bintanjoyo, Spesialis Dermatologi Venereologi. Dr. Citra Dwi Harning Tias, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Dermatologi Venereologi.
Dr. Silvani Giani, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Dermatologi Venereologi. Dr. Aprilit Krista Devi, Magister Kedokteran Klinik Spesialis Dermatologi Venereologi. Program Studi Psikiatri Dr. Rina Krismiati Gani, Spesialis Kedokteran Jiwa. Dr. Windy Tianini, Spesialis Kedokteran Jiwa.